Iya, besok kan ujian, nak. Udahlah tolong ya, belajar. Nanti lo komen handphone itu. Bang. Siap ya. Kok nggak berasa ya? Apanya ini? Kan udah ya bilang sama kau. Besok kau ujian, nonton pakai pula kau. Matikan itu! Sebut saja namanya Bunga. Baik Bunga, sudah berapa lama kamu jadi pelakor? Baru jalan 3 tahun ya Bang setelah menikah. Baru ya? Iya, Baik, selama kamu jadi pelakor, tentu kehidupan kamu lebih baik dan mewah dong. Oh Bang, Abang kira semua pelakor mewah hidupnya. Laki-laki yang kurembut ya, banyak utangnya Bang, mocok-mocok dia. Apa? Mocok-mocok? Mocok-mocok loh, kerja-kerja. Oh, jadi kamu mau? Ya cuman, cinta kan aku sama dia, besar pula Bang kuangnya Bang. Anjay, jadi? Jadi apa? Belum lagi kalau jumpa keluarga mantan suamiku, dijambain kepala aku ini Bang, dicangar. Kadang disepak kepala aku, ditungguin muka aku ini. Ngeri kali. Makanya tuh bantuin tulangku sekarang kerja, nyuci gongso. Dapatlah 5-5 pintu kan, dari situlah kami makan sekarang. Ih, yang ngeri lah itu. Yah. Tarik nafasnya, Bu. Ya, terus. Tekan lebih kuat, Bu. Bun, kayaknya aku mendingan di sini aja deh, Bun. Gak usah keluar ya. Masa kayak gitu ya aku? Pak, gimana ya, Pak, ya? Sepertinya bayinya gak mau keluar ini, Pak. Oh, gak mau kok keluar enak ya? Kalau tengok dulu ini ya. Ayo keluar nak. Wadidaw lalalala. Panten juga cewek ini ya. Azik. Goyang terus. Oh. Malam minggu blo? Enggak. Ada pacar? Enggak ada. Kok happy? Iya dong, kan ada kamu yang liatin. Serius? Iya loh. Joget yuk. Ayo. Misi Bang. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Bang, sana lah. Bising kali pun kau. Abang kalau nggak ngasih, nggak usah gitu kali ngomongnya Bang. Kok kau pula yang marah? Ya marah lah. Orang ada bagus ya kau ngomong. Banyak kali gayamu. Pengamennya kau. Aku pengamen kayak gini ya. Kau nongkrong pesan jus sama kentang goreng aku. Bukan kayak kau, pesan air putihnya kau, tapi sok kau ngomong. Guys, jangan kemana-mana, tetap di Radio Hitsnya Kaulah Muda. Heh, Budiawan, jujur kau sama aku ya. Check-in kau kan, sama cewek barumu malam minggu kemarin. Apa pula check-in? Gini Glenn kan? Bang. Sok tahu kau ya. Serius kau Bud? Pegangan tangan aja ya kami sampai pagi. Ih, bodoh kali kau. Iya, tapi itulah. Pegangan tangan ya kan? Tapi sambil telanjang. Kalau kau lah ya. Bentar dulu, telepon masuk ini. Bentar ya.
Iya. Halo, Radio Hits, radionya Kaula Muda. Radio Kaula Muda kepalan itulah. Bocor itu mic-nya. Enggak, kau matikan tombol mic-mu. Halo. Dengar kota Medan kan entah ngomongin apa di situ. Matikan cepat. Mulai besok kau cari radio lain. Apa? Apa kau? Gila inilah. Kau lah gila. Kan kau yang nengok-nengok luan. Ya suka gua lah. Orang mata-mataku kok. Iya tahu gitu matamu. Gak bisa kau nengok biasa aja. Biasa aja kau kalau ngomong. Apanya ini? Apa? Diam kau. Kau lah diam. Cuman aku mau diam. Mas aku makan yang aku kasih minum. Lucu inilah. Bilang kau. Pelit kali kau memang ya. Suka gua lah. Betul lah kata orang itu ya. Kurasa kalau aku minta daki sama dosamu pun mungkin gak aku kasih. Ngeri kali kau. Suka gua. Terima kasih buat Kaula Muda dan thanks banget untuk hari ini. Dan gak terasa ya udah 4 jam bareng kalian semua. Dan nanti setelah ini ada penyiar baru. Masih training sih. Bareng dengan siapa namanya ya? Faradila ya, Faradila. Dan aku Budiawan, penyiar Prenselos Kota Medan, pamit. Dan untuk Lulu, hai Lulu, ini lagu spesial untukmu. Dalam sunyi, hey Dila, semangat kau nanti siaran ya. Biar cepat dia gak jadi pegawai kau, jangan lemas sekali kayak gitu ya. Semangat. Cabut aku ya. Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Cepat sekali punya mobil, apa yang ngutang? Ini kok merasa? Kepala, kayaknya parah. Dari atas kamu, mah. Aku di mana? Kok kan? Gila.